sore. Hari ini kita mancing lagi di dekat rumah, bro. Kita mau cari baung, cari lauk sebentar. Ini sudah sore, sekitar pukul 4. Nah, tadi mama bro sudah coba, bro. Dapatnya, bro. Sedikit, ya. Sudah 4 ekor. Kita ditemani anak bro hari ini. Ini lokasinya dekat kandang sapi, bro. Oh, itu kandang sapi. Jadi kita di situ, mama bro di sini. Kita ke situ, bro. Tadi kita juga sudah coba dan ada hasilnya, bro. Kita ada dapat 3 ekor. Bong. Nah, itu, bro. Nah, ini satu. Satunya ikan tawes. Ini satu. Kita lanjut, bro. Sip. Udah strike-nya, bro. Kita hari ini, bro. Kita nggak pakai pelampung, bro. Biar mama bro di sana. Kita di sini. Makan, bro. Keting, bro. Keting. Ikan keting. Yuk, kita umpan lagi, bro. Nah, bro, kita pasang lagi. Kita tunggu siapa tahu ada hasilnya, bro. Ini udah dekat rumah, kita cari untuk lauk, bro. Air sekarang mulai naik lagi, bro. Soalnya ada kabar hujan di hulu banjir, bro. Mudah-mudahan dia banjir lagi. Sip. Ini, bro. Baung lagi, bro. Ini, bro. Bro. Sip. Kita umpan, kita pasang lagi, bro. Bro. Kita coba. Siapa tahu hari ini, bro, kita ada hasilnya, bro. Buat lauk. Atau nanti kita sambung dengan masak-masak, bro. Kebetulan di rumah nggak ada lauk. Bro, mama bro di sana strike, kita jam dulu. Sana. Waduh, habis sudah jamnya, bro. Strike anak baung. Sip. Jarang-jarang, bro. Dimakan nih, bro. Hit. Nah, bro. Baung lagi. Waduh. Nah, ini, bro. Sip. Bro. Bro, lumayan yang ini, bro. Waduh, bahaya ini, bro. Ini lumayan. Bro. Enak baung. Sip. Bro, kita pasang lagi itu. Jarang-jarang ikannya, bro. Masih belum pada naik. Itu sama mama bro sana, sepi juga. Agak gelap videonya, bro. Menghadap matahari, itu sana matahari. Sip. Kita tunggu, bro. Ya, bro, ada teman mancing puyuh ke belakang tadi. Aduh, jarang-jarang, bro. Ini mau hujan, bro. Wah, cuacanya, bro. Mudah-mudahan kita nggak kehujanan, bro. Sempat dapat lah untuk kita masak nanti. Iya. Bro, dapat, bro. Bro, anak baung. Sip. Nah, bro. Kepala bininya. Mama bro sama strike juga. Tuh, lihat. Nah, ini. Salah. Nah, ini dapat teman di bawah tuh, bro. Mahirang, bro. Itu puyuh, bro. Puyuh sama gabus. Sip. Nah, bro. Mama bro di sana strike itu. Strike terus bilang gendut.
Anak brodo. Sama mamahnya. Nah, sana. Aduh, kabur, bro. Sip. Kita, bro. Nggak kerekam. Strike ikan tawes. Nah, itu mama bro juga strike baung sana dengan anak bro sana. Sip. Mama bro. Mana mama bro? Strike. Lumayan tuh bro. Kita lihat bro. Aku lewat tadi nyuring. Nah, itu bro. Lumayan tuh bro. Sip. Punya kita juga dimakan bro. Waduh bro. Strike kita bro. Lumayan bro. Nak bang. Waduh. Sip. Strike lagi mama bro. Waduh. Banyak dia strike tadi bro. Kita ngurus ikan tadi dia strike lagi. Ayo simpan. Ayo. Makan. Enak bro, main aja. Aduh. Gak serius bro, makannya bro. Ayo makan. Bro. Bro. Besar lagi, bro. Lumayan lagi. Sip. Kita simpan dulu, bro. Eh, jangan. Nah, bro. Mama bro sana strike. Enak baung juga, lumayan besar. Sip. Bro, enak baung bro. Mama bro juga strike sana. Nah, novel, enak baung. Sip. Ya bro, ini kayak dimakan bro. Waduh, habis tempatnya bro. Ya bro, dapat bro. Mama enggak dapat kita, bro. Baru dapat lagi. Enak bau. Sip. Nah, bro. Nah, ini, bro. Aduh, bro. Lepas, bro. Ya, bro. Ini sudah sore, bro. Sudah mulai gelap. Kita mau pulang, bro. Jadi kita tunggu dulu. Sebentar lagi. Kayaknya dimakan. Itu dimakan, bro. Dimakan, kan, Dut? Iya. Aduh, keting, bro. Nah bro, mungkin ini strike terakhir kita bro. Nanti kita lihat hasilnya. Nanti kita sambung masak bro. Iya, ini nanti dimasak goreng. Ya, sip. Nah bro, mama bro juga strike itu terakhir. Nah, double strike. Baung punya dia. Sip. Bro, hasil punya mama bro. Ini punya kita. Kita numpang bro. Nah, kita dikentong, dikresek. Nah, bro. Itu dia, bro. Nah, kita. Nah, ini hasil kita hari ini, bro. Cukup lah untuk kita masak-masak nanti. Masaknya di rumah, bukan di hutan. Ya, di rumah bilang sih kita masak. Entah masak apa nanti, bro. Nah, cukup lah untuk kita sore ini. Untuk makan malam kami sekeluarga, bro. Sip, bro, mama bro mau bersihin ikannya bro. Nah, kita dapat tadi. Gak banyak bro, tapi lumayan lah, cukup lah untuk kita konsumsi. Ini hujan lagi bro.
kita sambung di ngesok-ngesoknya, bro. Oke. Bro, bersihin dulu. Ngesok apalah nanti, kurang tahu, bro. Sip, nanti kita sambung lagi, bro. Ini, bro, ikannya mau digoreng. Kata anak, bro, dia mau makan digoreng aja, bro. Jadi digoreng biar anak bro yang makan. Sip, kita tunggu. Nah, kita goreng. Mulai digoreng. Kita goreng cukupnya aja bro. Anak bro, mama bro aja yang makan. Kita makan. Ini bro, anak bro mau makan, ikannya sudah matang. Ya katanya tadi mau makan ikan goreng. Oh. Jadi ikannya. Makannya biasa dia pakai saus sama kecap aja bro. Ini yang paling dia gede. Dia ngajak mancing tadi, mau makan ikan goreng bro. Nah. Ya sampai di sini dulu video dari kita bro. Hari ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika suka dengan video-video kamu, tolong like, subscribe, share ke teman-teman yang lain, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya bro, agar tahu video-video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa komen bro. Saran bro di situ bro, biar channel kita ini lebih berkembang, bisa lebih menghibur lagi bro. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi bro. Salam dari Uhid Purwiyo. Sip.